kali hadir ke apa ke kan, ataupun yang hadir tapi macam tak hadir kan. Ha, jadi wazan ni maksudnya pola atau acuan atau pattern. Bunyi dia akan jadi spesies je. Ha, bahasa Arab ni macam kita lah mungkin. Tapi kita ni kalau pem tak spesies kan. Kita mungkin kejap per, kejap peng, kejap peng. Tapi bahasa Arab ni dia spesies je. Kalau bunyi wazan dia fa'alah tu, dia akan bunyi sayyarah, thalajah, sama'ah, nazarah, wassalah, syawayah. Ha, bunyi dia hampir sama je. Ha, itu dia makan wazan. Dan wazan ni dia berasal daripada tiga huruf. Bahasa Arab ni memang majoriti saya kata dah banyak kali dah, asal daripada tiga huruf. Bila tambah mim, tambah pa, tambah sabdu, tambah ta di hujung dan sebagainya, dia akan menjadikan huruf apa tu bercambah dia punya maknanya. Eh? Tapi masih makna asal ni tak lari. Macam contohnya fa'ala ni kita dah tahu dah, tetap minggu kita, tetap dua minggu kita buat. Maknanya fa'ala ni maknanya buat, fa'al kan, fa'al ni perbuatan. Maknanya buat. Jadi bila tambah sabtu di ada huruf kedua tu, kemudian tambah alif pada huruf ketiga dan ta pada huruf akhir tu, dia akan jadi alat pembuatan. Dia akan jadi alat pembuatan. Tetapi dalam bahasa Arab dia tak perlu tulis alat, sebab dari segi bahasa dia dah tahu dah itu alat. Contohnya sayara. Sayara ni maknanya jalan. Kita biasa dengar kan orang panggil siru ala barakatillah. Kan piu kalau kat TV apa TV hijrah tu siru ala barakatillah. Selamat jalan lah tu sebenarnya. Ha? Ataupun jalan dah. Gitu kan? Ha, siru ala barakatillah. Semoga perjalanan anda diberkati Allah. Ha, itu patutnya kita cakap. Kita cakap apa? Bye-bye. Kan kita punya siru ala barakatillah bye-bye. Ha, tadi aku mulai hari ni, ha, suami nak pergi kerja ke, saya nak kerja, ha, siru ala barakatillah. Siru tu jamak lah, plural lah, ha, takpelah, tak kisahlah nak laki ke perempuan. Maknanya kata siru ala barakatillah, semoga perjalanan anda diberkati Allah. Ha, itu sayarah. Tapi bila sayarah, maknanya sabdu tu menunjukkan kekerapan berjalan. Jadi ditambah alif pada huruf yang ketiga dan tah huruf tadi jadi alat perjalanan. Ha, aku agak-agak ajak perjalanan tuan-tuan. Jadi kalau sebut sayarah dalam bahasa Arab, maknanya kereta. Ha, kereta rupanya. Ha, kereta dia alat untuk kita berjalan-jalan. Tapi kalau kita kata perjalan je, mungkin tak sesuai. Kalau bahasa Melayu, perjalanan je mungkin tak sesuai. Dia kata kena sebut kereta tu adalah alat perjalanan. Okey. Contohnya salaja. Kita biasa sebut ais ni tak? Salji. Kita sebut es. Ini masalahnya bila kita bahasa Melayu ni dia tak ada perkataan fa. Kita patutnya salasa. Kita sebut serasa. Dia salasa. Kan? Ibrahim Kain sebut apa? Makjun kuat. Salasa. Itu betul. Kan? Salasa. Tiga. Maknanya salju. Kita sebut salju kan? Kita sebut salju. Patutnya salju. Maknanya bahasa Arab sama lah bahasa Melayu ambil bahasa Arab juga. Kan? Maknanya ais lah. Ketulan ais ke apa ke. Sebut bahasa kiamat tadi, antara tanda-tanda kiamat adalah turunnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ni nama dia bukan Mahdi lah. Nama dia Muhammad bin Abdullah. Sebab ada yang nak kata, Ustaz, saya Imam Mahdi Ustaz. Sebab nama dia Mahdi kan. Nama Mahdi ni imam yang diberi hidayah. Itu maksud Mahdi. Pasal apa kita belajar bahasa Arab. Nak mengaku Imam Mahdi. Tapi tak belajar bahasa Arab. Mahdi itu maknanya imam yang apa, pemimpin yang diberi hidayah. Itu maksudnya. Nama dia Muhammad bin Allah keturunan. Dan antara hadis sahih yang mengatakan bahawa Imam Mahdi akan datang, dia akan dapatkanlah dia. Dalam hadis itu kata dapatkanlah dia walau hawan ala salji. Walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji. Sepatutnya bahasa Arab salju tu tuan salju. Tetapi kenapa salji? Sebab ada kataan ala. Ala salji. Sebab tu orang Melayu ambil salji. Merangkaklah untuk mendapatkan Imam Mahdi ni nanti atau Imam Muhammad bin Abdullah ni nanti, walaupun terpaksa merangkak di atas salji. Sama ada melambangkan kepayahan,
sama ada menampakkan tempat yang Imam Mahdi akan turun tu nanti adalah bersalji. Ini ulama bahas hadis tu. Kan? Ataupun tempat yang tak pernah turun salji, tiba-tiba turun salji ketika Imam Mahdi itu turun. Jadi merangkak lah kita, tuan-tuan. Kita datang ke surau merangkak, tuan-tuan. Tak merangkak lagi kan? Tapi melanjutkan, maknanya tak payah, tak susah lagi lah maknanya datang ke surau ni. Tapi masih ramai yang datang. Tapi Allah beritahu nanti merangkak lah, walaupun merangkak datang lah. Kalau Imam Mahdi turun di surau An-Nur ni, merangkak lah tuan-tuan. Masa tu turun salji lah kot. Tapi dekat mana? ICT dah ada salji kan? Ada ramai pergi main kat ICT kan? ICT pun ada salji kan? Dia buat dekat mana? Bawah alam, tapi nak ceritanya merangkak lah di atas. Walaupun lah kan? Merangkak mana nak ceritanya? Sama ada kepayahan dan sebagainya, datang lah. Sebab ketika itu Dajjal pun memberi apa janji-janji yang manis juga. Jadi dari segi nak terjemahkan dalam bahasa Melayu itu alat membuat AIS lah kot senangnya kan. Tapi kalau dari segi bahasa Melayu nak terjemahkan po itu semua jadi pengaisan itu macam apa ni Ustaz? Macam tak kena je kan. Semua saya nak beritahu nak terjemah bahasa Melayu ni agak sukar sikit. Jadi alat pembuat AIS. Agak-agak apa ada sandajah bila tambah alif huruf ketiga ada sabdu tu memang dia buat ais kerja dia. Dia alat tau kau orang dia buat ais kerja dia peti sejuk. Peti ais lah kita selalu sebut peti ais freeze. Kan? Jadi dah nama alat. Okay. Dengar sami'a ni ada dengarlah biasa tetap pun dengar sami'a Allahu liman hamidah kan. Biasa kataan sami'a Allah ni isma' kerana dengar. Kita pun biasa dengar suma'ah. Suma'ah ni apa tuan-tuan? Suka memperdengarkan amalan kita kat orang. Kan? Apa pasal ngantuk pagi ni? Boleh subuh? Malam tadi biasa 2 rakaat tahajud, buat 12 rakaat. Dia suka memperdengarkan dia punya amalan tu kat orang. Itu nama suma'ah. Daripada perkataan sami'ah tadilah. Jadi kalau tuan-tuan yang ngantuk tu saya fahamlah. Mungkin sampai 24 rakaat ke saya tak tahu. Kan? Jadi kita sangka baik. Jadi suma'ah ni dia suka menceritakan. Orang tak tahu pun dia cerita. Tapi walaupun macam mana pun kita yang biasa mendengar ni sangka baik je lah. Mungkin dia nak kita ikut amalan dia kan. Cuma kita tak boleh lah tuduh. Cuma amalan suka menceritakan kebaikan kita yang sepatutnya dirahsiakan. Itu namanya suma'ah. Tapi kita yang mendengar ni penuh dengan sangka baik, mungkin nak bagi teladan yang begitu kan tadi buat 12 rakaat, kita jadikan 14 rakaat kan. Kita kena bertanding dari segi buat amal. Jadi sama dia menjadi alat yang sentiasa mendengar. Aku agak-agak dia biasa guna je untuk mendengar macam ni. Biasa orang Arab panggil sama'ah ni adalah earphone ni yang apa yang cocok kat telinga tu kan. Kan nak dengar muzik yang tak dengar apa-apa tu. Mak bapa panggil tak dengar lah. Anak pakai macam tu. Saya tak dengar lah mak. Memang mana saya nak dengar. Pakai itu. Sekarang mak bapa pun dah pakai itu. Anak panggil lah tak dengar. Sekarang kita pakai handphone kan. Ni kan kalau yang tu pakai dekat handphone tu pakai yang tu tu. Namanya sama. Okey. Nazara maknanya lihat. Nazara ni sebab tu panggil nazir kan. Nazir ni kerja dia lihat-lihat je. Jangan marah nazir tu kalau dia tak buat apa-apa tau. Kerja aku nazir je, melihat saja. Nazara ni maknanya lihat, unzur, lihatlah. Jadi alat penglihatan selalu kita akan gunakan bila kita nak melihat. Nazara maknanya tambah alif pada huruf ketiga, sabdu kepada huruf kedua dan ta marbutah pada huruf akhir. Maknanya alat penglihatan. Alat penglihatan kalau tuan-tuan tak pakai tak nampak orang. Tak boleh nak baca nota tu. Agak-agak cermin mata. Tuan-tuan perempuan mungkin yang biasa pergi umrah atau haji tu biasa ada kedai cermin mata kan. Tapi tak perasan tulisnya nazara. Kan yang nampak ya lah. Pasal kita konsentrasi nak ibadah Ustaz. Kita tak tengok yang tulis-tulis bahasa Arab ni. Kita nak buat ibadah setiap masa. Okay, maknanya nazarah kedai cermata tu itulah. Okey, basuh maknanya ghasalah. Kalau tuan-tuan perempuan baca Quran tu kan basuhlah tangan kamu kan. Yang tu kan untuk wuduk kan maknanya ghasalah. Jadi alat pembasuh sebab tu kita bahasa Malaysia tak boleh tulis pembasuh saja.
kita kalau terjemah pembasuhnya orang kan, orang yang membasuh. Tapi bila alat pembasuh dan dia kerap membasuh, sebab sadu tu tambah alif pada huruf ketiga dan sadu pada huruf kedua, taruk ni dia menjadi wasarah, maknanya mesin basuh. Balik kan, buang kat mesin basuh tanpa wasarah. Apa mak buat tu, mak nak ngapal ni, wasarah ni maknanya mesin basuh. Sambil-sambil tu engkau pandai-pandai dah basuh. Dengan harap mak je dah basuh. Pandai dah guna kata kan, wasarah. Okey, syawaya ni atau syawiya ni panggang. Sebab tu kalau tuan-tuan perempuan pergi restoran Arab, dia ada ayam mashwi. Tuan-tuan makan ni kan, saya tahu. Nak tengok bahasa Arab tu, mungkin pantang tu nenek kot. Nak tengok tak nampak. Bila nak tengok, tak pakai nazarah tadi tak nampak mashwi tu. Jadi, mashwi tu maknanya ayam yang dipanggang. Mashwi. Jadi, alat pemanggang, dia dipanggil syawayah. Boleh eh? Ialah syawayah, alat pemanggang atau grill lah. Grill kan, grill tu maknanya ada ke alat pemanggang tu pun tanpa juga syawayah, terbakar sekali dengan kataan syawayah. Syawayah okey. Khalata maknanya adun. Adun ni kita apa dipanggil apa tu yang blender. Dah pandai dah, balik-balik eh. Ada yang sebut blender ni, mixture kan, dia sebut mixture ataupun blender. Jadi khalatah alat yang tu mengadun. Jadi begitulah huruf-huruf Arab ni dia berkembang. Maknanya tambah tu tambahan ini jadi alat pula. Kalau pengadun saja mungkin orang kan, orang yang mengadun. Tapi bahasa Melayu kita terpaksa tulis alat. Tapi bahasa Arab dia tak perlu tulis alat, khalatah dia tak perlu. Jadi mixture ataupun blender kan. Jadi okey, kamasya ni maknanya sepit. Okey. Sepit jadi alat penyepit. Kamasyah. Macam nama orang ni. Kamasyah maknanya alat penyepit. Rupanya player tu. Player tu kan. Kita sebut pelayar. Pelayar mana pelayar? Biasa bagi kita tu pasal dia nak, tujuan dia adalah nak menyepit benda tu. Dia nak menyepit dengan bila ada satu tu dengan kuat lah. Maknanya apa dipanggil pliers kan, pelayar kan. Sebab tu bahasa Arab ni dia kadang-kadang kalau awam ni pun orang Arab ni dia boleh baca tanpa baris sebab dia dah belajar benda-benda macam ni lah. Kamasyah ni dia tak mungkin jadi kumasyah, dia tak mungkin sebab memang wazan dia bunyinya baris atas. Sebab tu kalau kita hegat ni macam mana orang Arab boleh baca tanpa baris, sebab dia dah dilatih. Dia tak mungkin kamasyuh, dia tak boleh macam tu. Ataupun khalaquh, dia tak boleh sebab wazannya berbunyi syawayah, khalaqah, kamasyah. Jadi ketip maknanya dah basah. Bukan dah basah eh? Dah basah maknanya ketip. Jadi alat pengetip dah basah. Dah basah maknanya apa benda lah Ustaz. Dia bila ketip tu dia ada satu situ, dia memang kerja dia mengetip je. Maknanya stapler. Dekat stapler tu tulis dah basah. Sampai basah lah dia tak ingat-ingat. Pengetip dan basah. Okey, cincang farama maknanya cincang, alat pencincang farama. Ni chopper kan, biasa cukup chopper ataupun alat yang kita nak rumatkan tu. Aku cincang rumat kau, gunakan ayat farama. Boleh kan? Aku dah cincang rumat lagi ya. Maknanya kalau sabdu tu macam itulah. Kita orang Melayu ni aku cincang rumat kau kan. Jadi gunakan kata sabdu tu menunjukkan kekuatan pada bahasa itu sendiri. Okey. Alright. Jadi kharama maknanya lubang. Jadi alat yang melubangkan ni atau pelubang ni kharama. Ini memang jarang orang ni kan. Alat dia apa tuan-tuan? Kita biasa guna ni puncher. Kat office kan. Puncher tu dia kan melubangkan tu kan. Alat dia alat yang melubangkan kharama. Okey. Okey, dab ni biasa kan kita selalu dengar perkataan wama min dabatin, maknanya binatang-binatang yang melata ni. Tapi saya nak terjemahkan bila adat tu dia jadi macam lain sikit. Dabbah ni kita biasa dengar dabbatul ar. Ni banyak cerita tentang tanda-tanda kiamat ni. Dabbatul ar ni adalah binatang yang melata di bumi ni yang antara tanda-tanda besar kiamat. Dia boleh bercakap, binatang boleh bercakap. Sebab tu dia panggil dabbatul ar.
Sebenarnya perkataan ini tiga huruf juga, dababa. Tapi takut tuan-tuan confuse, jadi debab. Kan? Jadi dabba. Bahasa Arab ni dia tak boleh ba tu dua kali, dia sabu kan. Dabba, maknanya melata. Alat pemelataan, memang tak kena lah bahasa Malaysia ni. Dababa ni tuan-tuan, bila dia melata tu, orang Arab panggil kereta keban. Dia macam kerja dia mengayap melata dia tu kan. Dia panggil kereta keban. Pendek sikit eh. Dabbatul Ar ni dia akan muncul dari kiamat nanti. Jadi macam-macam lah ulama ni kan macam mana bentuk dan sebagainya. Wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Tapi antara tanda besar kiamat tu, jadi antara hadis tu kata beramal lah. Buatlah baik sebanyak mungkin, buatlah amal sebanyak mungkin, semayanglah sebanyak mungkin, belajarlah ilmu sebanyak mungkin sebelum keluar Dabbatul Ar. Sebelum keluar binatang tu nanti dah tak sempat tuan-tuan perempuan nak belajar ilmu, nak belajar, nak semayang pun dia dah buat huru hara yang amat dahsyat. Itu dabbah. Jadi dabbah maknanya kereta keban. Okey, peringkat-peringkat. Darjah ni peringkat lah. Naik darjah, naik peringkat lah, naik tahap. Jadi pemeringkatan tu saya pun tak tahu, Arab dipanggil darjah ni adalah basikal. Naik darjah tu naik basikal. Darajah, tapi dia ada satu lah darajah, yang darjah tu tak ada satu. Darajah ni maknanya asyik kerja dia, mungkin pasal dia macam naik tangga tuan-tuan, naik basikal tu dia panggil darajah. Dekat Arab, dekat Jeddah tu, kalau tuan-tuan perempuan sempat singgah Jeddah, dia ada satu tempat basikal besar. Dia buat basikal tu besar betul. Jadi kalau nak dating kat situ kan, orang nak cerita orang Arab lah. Orang Arab pun dating kan, yang tak dating. Dia dating kat mana? Darajah. Tempat tu memang tepi pantai tuan-tuan. Tapi dia buat basikal besar. Jadi saya buat agak ini basikal Nabi Adam dulu pun. Kan? Besarnya tu kan? Dan-dan kan besar. Mungkin dia bawa Siti Hawa ke kan? Kita tak tahu. Tepi pantai kan? Allah Alam. Kan? Tapi tak adalah basikal zaman tu. Dan ceritanya, orang buat basikal tu besar. Tempat tu memang tepi pantai cantik. Jadi, di Arab sana, benda-benda macam tu pun berlaku juga tuan-tuan. Masa sekarang ni kan kecoh. Bila kat Mekah kan? Apa? Buat ni benda tak ada apa-apa pun berlaku pun. Kan saya rasa saya dah banyak kali cerita. Jangan cakap besar dia tuan-tuan. Di sana tu Allah bagi kerahmatan dia walaupun buat maksiat di, even di tanah suci pun kadang-kadang Allah bagi apa? Rahmat dia tu. Cuma jangan takabur je. Saya pun dulu heran juga. Kadang-kadang boleh ada ni ke dekat Arab Saudi ada kan. Tapi kalau Allah balas, dia akan balas. Tapi kadang-kadang, jarang-jarang. Tapi sekali dia balas, masa tahun saya pergi tu, tahun 2000 lah. Ada lah kawan-kawan saya cerita, bila ramai yang cerita tu, saya percaya lah cerita dia. Pernah berlaku di tanah haram, ada orang yang buat maksiat, minta maaf tuan-tuan, dia melekat. Dia buat maksiat tu, dia melekat. Pak Arab ni tahulah polis badui dia. Kan? Badui dia bukan sekolah sangat. Sebab tu tuan-tuan perempuan kalau pergi immigration, kenapalah immigration dia tak profesional langsung. Dia orang badui tu tuan. Dia tak sekolah atau tidak? Dia kalau tanya, pasport dia tanya, name. Dia tak tanya Inggeris kan? Name. Dia tekan kan. Ataupun dia tanyalah mas muka. Bukan dia tanya apa tu kan? Mas untuk muka kan kita ingat mas untuk muka. Mas muka tu maknanya apa nama awak? Kita ingatkan mas untuk muka. Tanya kat pharmacy, dia pun cakap ismi Yaakob. Dia pun cakap nama saya Yaakob. Bukan tanya apa nama kamu. Tanya nak mas kat muka tu, mas muka. Nak pakai topi tu mas muka. Dia pun jawab ismi Yaakob. Dia bukan tanya nama tapi nak ceritanya dekat Saudi ni kalau buat maksiat tu, kalau dia berlaku, Allah boleh lakukan. Dan polis badui ni, tapi zaman tu tak ada viral tuan-tuan, tahun 2000, dia usung ya, orang buat ni naik atas van yang tak ada atap tu, pusing satu Mekah. Dari orang sana kan ada peraturan kan, sekali kau buat maksiat di tanah haram, ini balasannya. Jangan takbur je. Orang tu mungkin dah banyak kali buat, kita tak tahu. Sekali-sekali, dua kali, dia mungkin tak. Tapi sekali, Allah tunjuk. Sebab kat mana-mana maksiat pun ada tuan-tuan. Kalau anu kan, maknanya ada dia orang-orang. Kadang-kadang kita duduk negara Arab ni, kita kena tahu juga budaya tuan-tuan.
Kadang-kadang dulu masih saya di Jeddah, kadang-kadang apa anak di sekolah, anak di sekolah, kadang-kadang rumah ni dia suka tunggu anak lah kan, katalah pergi tu bas datang, rumah pun dah lah anak dah naik. Masa tu sekolah Arab Saudi ni dia tak benarkan lah kalau kita orang, kita pun orang pendatang kan, kerja kat sana kan pendatang, dia kena sekolah ni lah, sekolah antarabangsa lah, memang tak boleh sekolah kat sana. Tapi kita di Malaysia ni mudah sangat, orang luar pun boleh sekolah kawasan kita, pelik. Di sana memang tak boleh, dia kena sekolah. Jadi rumah ni biasa dia akan hantar anak ke depan, bas naik. Jadi biasa kalau sekolah, kelas habis pukul 1 contoh kan, jadi rumah kan biasa 12.55 ke, dia akan tunggu kat bawah lah. Dia akan berhenti kat tu untuk bas tunggu. Tetapi budaya Arab ni dia bukan macam tu, tuan-tuan. Dia nampak kalau ada perempuan berdiri tepi jalan, dia ingat nak kahwin. Rumah pun cerita, bang, yang berhenti tu bukan kereta calang-calang, bang, Cadillac, Chevrolet, kan, GMC, Lexus. Kalau terima pinangan ni boleh tahan tak tu, kan, rumah kata kan. Saya pun boleh, saja saya tak nak rumah kata kan. Jadi banyak kereta berhenti kat situ. Jadi saya, rumah pun tanya, apa hal lah orang berhenti ni, heran juga. Bila kita pergi office, kita tanyalah yang kawan orang Indonesia tu, bos, jangan kasi isterinya tunggu di tepi jalan tu, bos, nanti orang ingat mau ajak kahwin tu. Mau ajak kahwin tu perempuan kat tepi jalan, kalau nak tunggu ke dalam sikit. Nanti kalau dia berhenti tu memang akan ada kereta lah berhenti. Dia budaya dia tak ni, dia orang tu mungkin agak payah sikit nak ni kan. Jadi kalau dia ingat tu, dia ingat macam nak ajak dating macam tu. Jadi satu budaya yang kita tak tahu. Kan? Jadi agak ni lah. Sebab yang berhenti tu pun boleh tahan kereta dia. Kan? Jadi macam tu lah. Jadi kalau boleh, apa tu, maknanya kalau duduk negeri korang pun, kadang-kadang kita tahu budaya kita tak ada apa kat Malaysia kan. Maknanya tunggu kat tepi jalan, tak ada masalah. Tapi di sana tu agak janggal. Jadi kalau nak tunggu di situ. Okay. Jadi balik pada ni tadi, maknanya tarajah tu basikal. Macam mana mula apa ke lain tadi? Pasal basikal ni pasalnya. Jadi gali jarafah, alat penggalian jarafah. Jadi kalau cangkul tu namanya bijraf. Tapi ni jarafah ni dia alat yang kuat menggali. Maknanya bulldozer. Bulldozer ni alat penggali. Jadi bulldozer kan dia nak ni ke jengkaut lah. Kita panggil jentolak ke jengkaut kan. Macam tu lah. Jadi kita dah sikit sebanyak boleh ni maknanya tambah. Ada penambahan tu menjadikan ini sebagai alat. Okey. Muhawarah ni maknanya ada wawancara. Wawancara ni ada orang tanya, ada orang jawab. Agak-agak boleh ini tuan-tuan. Siapa nak jawab ni? Bukan tak nak jawab tak, tapi belum sarapan, tak boleh keluar idea. Tak boleh nak jawab. Ngangguk-ngangguk tu macam faham kan? Hadar tu, saya hadir ni atau saya datang ni. Dia talibah, maknanya talabah ni maknanya hendak. Musa'adah, minta tolong. Saya hendak minta tolong musa'adah. Lidaf'i, tolong tolakkan. As-sayyarah tadi apa? Dah belajar tadi kan? Alat apa? Alat perjalanan, maknanya? Kereta. Alati yang dahala ni. Dahala ni masuk kan? Dah tahu? Fitin. Dalam dulu kita dah belajar kita dia jadi daripada atin, maknanya tanah lumpur. Saya datang ni nak minta tolong tolakkan kereta yang masuk ke dalam lumpur. Lepas tu saya ulang balik, kaifa ni maknanya macam mana atau bagaimana, macam mana. Sayarah apa tadi ni, ulang dia balik tuan-tuan. Kereta masuk dalam lumpur, macam mana kereta boleh masuk dalam lumpur. Ditajan nubi, maknanya nak mengelak. Tetapi ni macam nak ke tepi lah. Nak ke tepi, ditajan nubi bakar. Bakar ni apa? Lembu kan, lembu jantan kan. Kalau bakarah, lembu betina. Jadi bakarah fi wasti ni kita biasa dengar, wasatiyah. Wasatiyah ni di tengah-tengah. Ni at-tariq, kalau tak tahulah. Jalan. Nak mengelak lembu di tengah jalan. Kenapa kereta boleh masuk ni kan?
Kaifa lagi sekali. Bagaimana? Lembu. Saya orang tadi jalan kan? Jalan di tengah jalan. Macam mana lembu boleh jalan tengah jalan? La adri. Entahlah. Saya pun tak tahu kan? Rubama, ini jarang dengar. Rubama ni mungkin. Infalas. Infalas maknanya terlepas. Mirra'ihi. Dari ra'i ini kita biasa juga dengar hadis ni. Setiap orang bertanggungjawab atas jagaan ni. Maknanya dia terlepas dari, mungkin dia terlepas dari jagaannya. Okey. Kaifa? Kaifa? Anda tahu tadi macam mana? Infalat tadi? Ini ulang yang atas tadi tu. Macam mana boleh terlepas dari jagaan tuannya? Macam mana dia tanya ni? Saya datang ni nak minta tolong tolakkan kereta masuk ke dalam lumpur. Macam mana kita boleh masuk dalam lumpur? Mengelak lembu di tengah jalan. Bagaimana lembu boleh jalan di tengah jalan? Entahlah. Mungkin terlepas dari jagaan tuannya. Bagaimana boleh lepas daripada jagaan tuannya? Berapa banyak tanya dah. Tapi orang Arab dia tak ada berapa banyak tanya tuan-tuan. Dia kalau dah tanya banyak kali dia sebut la haula wala quwwata illa billah. Ini kes Sudin tanya orang minta tolong kan. Nak tolong tolakkan kita kan Gajali dengan Engku Zaleha kan. Dia minta tolong macam mana? Hadar dia tuan-tuan boleh agaklah sikit-sikit eh. Maknanya kata hadar tu maknanya datang hadir. Jadi bolehlah. Kaifa tu kita boleh ingatlah Kaifa tu apa? Sayarah pun kita dah boleh dahala kita boleh siapa? Jadi kita dah boleh agak-agaklah. Tuan-tuan perempuan dah boleh inilah boleh hafal dah sikit-sikit. Rupama tu mungkin. Boleh tuan-tuan insya-Allah. Okey, tujuan utama kita belajar bahasa Arab adalah untuk faham Al-Quran Al-Karim. Okey, surah At-Taubah ayat 18. Innama apa maksud innama? Hanya se-nya. Hanya se-nya. Ya'muru yang mengimarahkan, yang memakmurkan, yang apa lagi? Yang mengaktifkan, yang membangunkan, apa lagi? Yang membina masjid Allah, masjid-masjid Allah. Man. Man ni maknanya bukan orang nama man lah. Man ni maknanya sesiapa. Sesiapa ni tak kisahlah, lelaki mahupun perempuan. Barang siapa memakmurkan masjid Allah, tak kisahlah lelaki ke perempuan. Aman, amana billah. Mereka itulah orang yang betul-betul beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Wa aqamas salata, dan mendirikan. Iqamah ni maknanya berdiri kan. Sebab tu kita panggil iqamah. So orang berdiri. Aqamas salat wa ata zakah, dia mengeluarkan zakat. Walam, dan tidak sesekali. Yahsha illallah, dia takut kepada Allah. Jadi kalau kita benar-benar takut kepada Allah, kita mesti datang ke masjid Allah. Kita pasti datang. Ayat ni tuan-tuan perempuan, kalau tuan-tuan perempuan faham lah dari segi bahasa uslub bahasa Arab ni. Kalau kita ajak, kenapa tak nak pergi masjid? Kenapa tak nak pergi surau? Tak apalah, lain kali lah. Tafadhal lah. Dia pun cakap Arab. Tafadhal lah. Pergilah. Dia tak nak pergi, dia sebut tafadhal. Dah hebat dah belajar Arab, tak ajarlah datang pula. Tak apalah. Yang pergi dari masjid ni cuma orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat je. Yang tak beriman tak payah pergi. Nampak tak uslub bahasa sebenarnya? Kalau kena kat kita macam tu, macam mana tuan-tuan? Kita hari ni baca Quran biasa je kan? Maksudnya, hanya se-nya, maknanya yang beriman kepada Allah dan akhirat ni, dia mesti memakmurkan masjid. Dia mesti datang. Jadi yang tak datang tu yang tak beriman lah. Sentap dengar tuan-tuan Ini bahasa Allah ni orang cakap. Tak apa, dia tak nak datang tak apalah. Kau pun kan takut kat Allah kan? Tak apa, tak datang tak apa. Agak-agak macam ni tuan-tuan. Ini bahasa yang Allah gunakan. Tak apa, tak nak datang, tak apa. Kan, sebab yang datang ni hanya orang yang beriman kepada Allah dari kiamat. Dia datang nak semayang, dia datang nak bagi zakat. Zakat tu maknanya mungkin sedekah. Kita ada terubuk rezeki dan sebagainya. Jadi, dia takut kepada Allah. Sebab dia takut. Nanti nak kiamat dan sebagainya. Tak tertanggung.
kan? Fa'asa ulaika, mana mudah-mudahan nanti mereka itu akan ayakun, akan dijadikan dari orang-orang yang diberi hidayah. Mana yakinlah kalau kita buat benda ni, Allah akan beri hidayah kat kita. Kadang-kadang kita hari-hari kita minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tapi kita tak nak buat. Dan man di sini adalah sesiapa saja, lelaki maupun perempuan. Kan? Tuan-tuan bawa lah isteri-isteri bawa. Sebab Allah sebut ni sesiapa saja yang beriman kepada Allah dan datang. Dan dekat Madinah sana kalau tuan-tuan pergi umrah, kan ada satu babun nisa. Maknanya pintu untuk orang perempuan masuk ke masjid. Sebab kita tempat lain kan, ada orang kata lah elok semayang elok. Oi, tempat-tempat lain boleh pergi kan, Tesco boleh pergi, IOI boleh pergi, ICT boleh pergi, tiba-tiba tang surau tak boleh pergi. Kan? Jadi macam ada yang tak kena lah. Datang sesiapa saja. Man ni maknanya sesiapa saja, bukan lelaki saja. Datanglah. Aktifkanlah. Kita ni alhamdulillah ketua ada macam-macam aktiviti kan. Dekat masjid ni ada kuliah, ada majlis zikir, ada bacaan Quran, macam-macam lagi, ada gerobok rezeki. Kan, ada koperasi. Kan, tuan-tuan makmurkanlah koperasi tu. Kan melibatkan rumah Allah juga kan. Datanglah berbelanja, takkan sebulan sekali tak boleh. Kan? Ada koperasi, lagi ada apa? Ada kerusi. Kan, ada kerusi, boleh rehat kan. Saya tu kadang-kadang ialah dah umur dah macam ni tu, dia kadang-kadang kerusi ni bermanfaat dekat kita, tapi kadang-kadang sebab saya dulu, saya tak tahu dah umur macam ni baru sakit. Sebab saya dulu sekolah lari. Bukan lari dari sekolah, jangan faham. Saya pelari di sekolah. Jadi ada pernah cedera lah sekali dulu. Jadi saya tak boleh nak lari lepas tu. Jadi ingat tak ada apa-apa, tapi bila dah umur macam ni dia macam sakit balik tempat yang tu. Tapi macam mana pun saya bersyukur lah saya tak jadi sprinter tu. Sebab masa tu kalau sprinter ni tuan-tuan memang kena pakai seluar pendek. Memang kena pertanding mana pun. Nana saya kena main bola kan. Memang Allah tariklah nikmat tu supaya saya tak aktif lagi. Sebab ketika itu, tak tahu sekarang, ketika itu memang kalau nak masuk mana-mana pun tak boleh pakai seluar panjang. Kalau seluar panjang memang dia anggap pelik. Dia anggap pelik kan? Dia anggap pelik. Ustaz-ustaz pun masa tu lah, masa tu pakai main bola pakai seluar pendek. Ketika itu bila ada tuan-tuan perempuan, alhamdulillah. Memang dah ketika itulah saya cerita ni. Jadi macam pun, jadi nak tak nak kadang-kadang terpaksa juga duduk di ni lah. Tapi kadang-kadang kita ni adab dengan guru kan. Kita adab dengan guru ni kadang-kadang kita segan lah nak duduk. Kadang kecuali yang ustaz-ustaz sesekali datang tu, kita duduk lah di bilik berkat kat belakang tu kan. Untuk ni, tapi kalau ustaz yang hari-hari selalu ajar Haji Yusuf, Haji Yusri, Haji Khawarizmi dan sebagainya, kita memang kena ni lah juga, nak bergadab juga lah. Sebab guru saya pesan dulu, kalau menuntut ilmu, kalau boleh biar guru tu nampak muka kita dan guru kita pun nampak muka guru. Kan, macam Ustazah Hafizah Musa cerita itu kan, dia cerita beradab dengan guru kan. Ke tuan-tuan ni asyik mengadap muka Ustazah aja ke tak dengar apa yang dia cakap? Saya ikut ustaz tadi, ustaz kata adab tengok guru kan, saya pun tengok lah wajah Ustazah kan, terlupa apa dia cakap. Dia kata, kalau sebelum belajar ilmu ni, patutnya belajar adab kan? Patutnya belajar adab dulu. Misalnya, Imam Malik kata, antara yang kita perlu belajar adalah dengan adab. Jadi kadang-kadang macam itulah maknanya, kalau boleh sampai ustaz, masa tu guru saya beritahu, kalau boleh jangan sampai ustaz tanya, lama tak nampak. Padahal kita ada dekat majlis tu, tapi kita tak nampak dia. Dan dia pun tak nampak kita. Sampai dia tanya, lama tak nampak? Mana ada something wrong lah kalau ada yang ni kan. Walaupun kadang-kadang Haji Yusuf kata, tak apa lah tuan-tuan nak duduk di mana tuan-tuan bahagia nak duduk kan. Itu adab guru pula kepada anak murid kan. Tapi kita sebagai anak murid terhadap guru memang kata patutnya elok lah apa ni, dengan adab dengan guru kan. Jadi itulah kita. Dan Saidina Ali pun pernah kata, saya minat dengan kata-kata Saidina Ali ni, kalau siapa yang mengajar aku ilmu dan manfaat untuk aku dapat manfaatkan seumur hidup, niscaya aku akan jadi hamba dia seumur hidup. Kita ni dulu kan ada ustaz-ustaz mengajar fardhu ain, kita gunakan berwudu. Dulu ustaz ajar berwudu sampai ke mati kita gunakan benda tu. Jadi patutnya kita memperhambakan diri terhadap guru tersebut. Itu maksud Saidina Ali kan. Jadi
gitunya. Jadi nak ceritanya inilah tuan-tuan puan-puan, makmurkanlah masjid ni. Bantulah yang mana patut kan. Jangan buntu kan. Ni kadang baru nak buat sikit dah macam-macam ni, dah kita betul buntu nak buat. Kan? Bukan senang tuan-tuan, kadang-kadang nak mengendalikan ni. Kan nak buat cetakan dan sebagainya bukan satu yang mudah. Kadang-kadang benda tu makan berbulan-bulan. Tetapi kadang beberapa saat dia benda tu boleh orang condemn sikit habis kan. Jadi kita tak nak macam tu. Kan benda yang aktiviti yang kita dah makmurkan maknanya kalau kita benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat kan, kita takut kepada Allah, kita takut yang tadi tanda-tanda kiamat seperti Imam Mahdi, seperti Dabbatul Ard kan, macam dah hampir-hampir nak muncul. Jadi kita inilah kita makmurkan masjid Allah kan. Jadi kalau boleh kita inilah kita kekalkan kuliah-kuliah ni, insyaallah kita rehat ni pasal hari minggu kelima ni, mungkin 7 Mac baru kita ni kan, baru kita jumpa balik. Jadi pangkahkanlah kat kalender tu macam Mardina pangkah bilik kecil kan, pangkah 7 Mac kuliah subuh bahasa Arab kat kalender kan, Mardina pangkah kan. Jadi kita inilah Okey, ada soalan tak? Jadi kita dengan agama Allah ni biarlah macam apa? Kita musang berjanggut kan. Apa? Tun Nila utama dia cakap, adik bukan, abang pun bukan kan. Tersentuh puspa wangi binasa badan kan. Kita kena dalam rumah Allah ni kita macam itulah. Ustaz bukan, ulama pun bukan, tapi bila tersentuh Islam, kita akan pertahankan habisan. Itulah. Maknanya bila benda agama ke benda dengan masjid ni, kita bantulah. Kita jangan apa orang kata, sepatutnya kita membantu lagi, bukan membantutkan benda-benda macam tu kan. Ada soalan? Faham ni kot? Kita tak faham tu. Okey, insyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Ikhlas. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.